Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya dari channel Bang Tar ya teman-teman. Oke, ini teman-teman saya akan memberikan bagaimana caranya untuk menambah subscribe dan jam tayang ya teman-teman. Ini dengan cara jemput bola. Ya, ini khusus untuk para pemula yang subscribe-nya di bawah 100 ya. Mungkin teman-temannya yang subscribe-nya di bawah 100 sih ada kesulitan ya mungkin untuk menambah subscribe dan jam tayang teman-teman ya. Terutama untuk subscribe biasanya apa tuh teman-teman pemula yang subscribe-nya masih di bawah 100 ini agak kesulitan ya teman-teman. Gimana caranya kan belum tahu. Ini bagi teman-teman, bagi pemula ya yang subscribe masih di bawah 100 ya teman-teman. Ini teman-teman cari apa itu komunitas ya, saling subscribe ya teman-teman ya. Ya, banyak ya teman-teman, kayak di ini di channelnya Mas Timon Adiyoso ada, terus Mas Gondrong Labanan juga ada, terus Mas Denjisi juga ada, atau Kak itu, Kak siapa itu, Kokom CF itu juga menyediakan saling subscribe ya. Komunitas saling subscribe nya itu juga ada tuh ya teman-teman ya. Nah, caranya begini teman-teman. Teman-teman langsung aja. Ini namanya ada, biasanya ini ada tulisannya ini. Semangat subuh kawan-kawanku, yuk gotong royong. Kemudian ini di bawahnya. Semangat subuh kawan-kawanku, semua yuk gotong royong. Ini banyak yang berarti ada kata-kata gotong royong gitu ya teman-teman ya. Ini bagi para pemula lah ya. Ini. Yuk gotong royong. Bagian besar ini komennya yuk gotong royong ya. Ini caranya gini teman-teman, langsung tonton aja videonya tuh, langsung klik ya. Ini klik, langsung klik pokoknya nih dunia apa tuh, kita cari ini ya yang atas sendiri ya Mbak, siapa itu Mbak Fitri Yanti nih, langsung aja ya. Kita klik, kita tonton langsung videonya ya. Nah, kemudian ya, langsung kita komen nih teman-teman, kita komen nih langsung ya teman-teman ya, kita komen nih langsung aja ya, kita komen nih, tulis komen make upnya keren namanya, keren gitu. Lalu kita kirim ya, gitu aja teman-teman ya, itu gitu ya. Oh, ini sedang loading teman-teman, aduh sinyalnya agak lemot tempat saya nih. Nah teman-teman, begini caranya ya teman-teman. Pada itu kok kita kan sudah komen ya, ya komen nih. Nah, ini namanya jemput bola tuh gini, langsung maksudnya gini ya, kita ke komunitas ya, langsung apa itu langsung kita komeni ya. Oh ini saya contoh lagi yang ini, kita lihat ya videonya. Nah, kita lihat langsung nih yang lainnya ya teman-teman, ini baru pemula ya, yang baru apa itu, yang baru terjun ke dunia YouTube. Nah ini kita komen sesuai judul ya teman-teman ya. Tuh tadi puding, pudingnya mantap gitu, kita tulis ya teman-teman, pudingnya mantap gitu. Pudingnya mantap.
Ya, mantap. Lalu kita kirim. Nah, ini caranya ya teman-teman ya. Ini namanya jemput bola tuh gini teman-teman. Nah, langsung kita tonton video. Jangan gini. Ya, misalnya ini ada gotong royong. Kita harus nulis ngetik gini banyak nih. Nah, biasanya ada yang ya. Iya kan gini ya. Maaf. Bentar ya. Banyak misalnya gini. Kan sudah apa itu sudah anu. Yuk gini. Yuk ini. Nah, ini enggak perlu. Ini kelamaan. Kalau bagi saya kelamaan. Saya enggak pernah gitu. Langsung saya tonton videonya. Kalau yuk lagi berarti ingin ditonton lagi kita. Ini ingin ditonton dulu. Nah, ini kelamaan gitu. Kelamaan teman-teman. Buat saya kelamaan. Saya langsung saya tonton videonya ya toh. Ya, saya tonton videonya langsung kalau saya itu loh teman-teman, nggak menunggu yuk ya, apa mau mampir kembali ke channel saya ya, itu kan berarti kan apa itu menunggu kita menunggu kelamaan itu. Yang benar ya, langsung tonton videonya ya, kita komenin dengan durasi 3 sampai 5 menit gitu apa itu ya, yang bagus ya 3 menit lebih gitu teman, kita komenin itu ya teman-teman. Jadi ya itu namanya jemput bola itu teman-teman, nggak menunggu harus apa itu menunggu yuk mampir dulu tempat saya dulu, aduh itu kelamaan bagi saya. Yang benar ya itu langsung tonton videonya itu ya teman. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, ini bagi para pemula ya, ini ya yang Instagram masih di bawah 100 itu kadang masih kebingungan bagaimana caranya nambah subscribe apa menambah jam tayang gitu. Ini otomatis teman-teman, otomatis bertambah nanti secara otomatis jam tayangnya ditonton kan, nanti jam tayang akan bertambah sendiri itu loh teman-teman ya. Nah, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi para pemula ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment dan share ya teman-teman video saya ini ya. Mudah-mudahan kita sukses, bisa sukses ke depannya bersama-sama ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin ya teman-teman ya. Gitu saja teman-teman. Tutorial atau cara saya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.